Halo teman-teman, apa kabar teman-temanku, sahabat Muka Borat channel semua. Ini saya sedang menusuk daging, nanti mau tak buat sate ya. Ini sendoknya kurang lancip teman-teman ya, jadi susah ya. Nah oke, sekarang kita membuat tempat pemanggangnya ya. Ini seperti biasa nih pakai areng ya, ini areng kayu jati ini ya. Nah sekarang kita tumbuk dulu bumbunya teman-teman ya. Ini bumbunya cukup sederhana ya, cuman bawang merah sama cabai 3 biji sama. Nah ini untuk selanjutnya ini pakai. Nah ini sapinya sudah matang guys ya, ini tinggal makan ya nanti sama bumbunya di sebelah sana. Terus sepertinya Mas Abdon Desa sudah mencicipi duluan. Gimana rasanya mas satenya mas? Bing masih terasa. Jos mas, ini saya juga sudah penasaran pengen nyobain makan ya teman-teman ya. Oke kita cobain teman-teman ya, rasanya seperti apa ya, ini saya sudah penasaran sekali ya. Apa kabar teman-temanku, sahabat Muka Borat channel semua. Ini saya sedang menusuk daging, nanti mau tak buat sate ya. Ini saya di rumahnya Mas Sobot Desa Blora, ini sama Pak J Jamil ini ya, ini ikut membantuin ya. Karena ini kebetulan hari raya Idul Adha ya. Ini tadi Mas Sobot dapat bagian daging dari warga setempat ya. Ini nanti mau tak buat sate ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini suasana Idul Adha di desa ya. Kangen men. Kecil kurang licik. Ini sendoknya kurang lancip teman-teman ya, jadi susah ya. Ya malam ya, saya juga jarang buat sate ya. Jadi, kurang lihe dalam menusuk dagingnya ini. Angel menurut ganti dagingnya. Kita ganti sih. Ini mungkin sendoknya ini tumpul teman-teman ya, kita ganti yang lebih mampir ya. Nah, oke, sekarang kita membuat tempat pemanggangnya ya. Ini seperti biasa nih pakai areng ya. Ini areng kayu jati ini ya.
kemana ya? Rasanya kurang lagi. Nah, lah. Nah. Wes, wes, wes. Yang gede ini jujur. Apa yang paling gede? Sama lah apa gede ini gitu ya? Ya, wes. Ini gede lah ya. Jadi ini diobong di sini. Oh, enggak semurup lagi. Iya, jadi begini. Nah, ini kita cukup pakai plastik saja ini untuk menyalakannya, teman-teman. Jadi kita nengin itu barang munggah polek menengi, kerjaan loh nawa, kerai. Oke, tinggal tanjokan bakar sate, kenora kobong kayunya ya. Ini paling jamin kejunya pintar juga teman-teman. Ini pakai pelepah pisang yang masih basah. Ini kasih kejunya supaya nanti khusus satenya tidak bakar ya. Sudah pedas pora wes. Bis mantap mantap. Cio tadi. Mungkin apa kurang ngobrol. Kurang pokok kurang ngobrol ini loh. Kamu ini loh. Ini apa pemerang kita ya? Jengke kene doanga ini. Yes. Ini masuk dua air dari tak kotor. Nah, sekarang kita tumbuk dulu bumbunya teman-teman ya. Ini bumbunya sederhana ya, dengan bawang merah sama cabe 3 biji sama ini sama merica ya. Bawang nggak usah. Kacung. Kacung ini, ini sama bawang putihnya sedikit ya. Berambangnya sudah mulai kan. Ini masakan. Tinggung ngano, tinggung ngulas ngulas. Jadi seperti ini masakan ala Niko Blora teman-teman ya. Ini nanti rasanya seperti apa kita belum tahu ya. Tapi sepertinya juga enak teman-teman ya. Ini tangan-tangan ini sibuk deh cek. Ini bumbunya semuanya gak kurang. Piring dong mas. Itu tadi sambil dikeruk. Itu kan piring ya. Gorengnya. Tuh, kayak kecap. Nah ini untuk selanjutnya ini pakai air kecap nih teman-teman ya. Ini pakai kecap kita pilih sedikit ya. Nanti kita campur sama tadi sama bumbu rempah-rempahnya ya. Ini kita sedikit sambil merata. Ini juga apa teman-teman ya, tapi bumbu rempah-rempahnya ya. Pasti makan yang banyak cuman ya Rob? Iya Rob. Satu pegasan dulu Rob. Iya. Ini nganan kemana kurang kurang sih? Wah gini ya mas? Pakai yang ini juga.
Ternyata kebanyakan teman-teman masih tempat-tempatnya di dunia ya. Bisa terlalu ya. Ini juga tercampur teman-teman, sekarang kita ini ya campurkan sama bajunya nanti yang mau di tanggal ya. Ini bajunya sini teman-teman. Ini nunggu matang dulu teman-teman ya. Ini nanti kalau sudah setengah matang baru dicelupin ke bumbunya ini ya. Ini saya bakarnya ditemenin sama Pak Lek Jamin ini ya. Matang burung deh. Ya setengah matang lho. Aku celup Lek. Iku setengah matang gue deh. Ya caranya ngono ya. Oke di pilihlah teman-teman ya, kekuatannya itu ada di desa ya. Ini dapat bajunya ini sama plus HP ya bareng Pak Ridwan ini ya. Nah ini sapinya sudah matang guys ya. Ini tinggal makan ya nanti sama bumbunya di sebelah sana. Terus sepertinya Mas Sabun Desa sudah mencicipi duluan. Gimana rasanya mas satenya mas? Mantep ya. Mantep. Ini tadi bumbunya ala Mas Sabun Desa Blora yang buat ya. Ini nanti makannya sama nasi mas ya? Ya sama nasi. Sama nasi guys. Seperti ini bumbunya guys. Bumbu sate. Ini bumbu sate. Iya. Apa iki mas bumbunya mas? Oh ini ada apa itu? Merica, cabe, bawang brambang, tomat, garam sama itu aja. Sama garam aja ya? Iya. Oke, jadi kesini. Rasanya mantap. Mantap, oke. Baunya kambing masih terasa. Jos mas, ini saya juga sudah penasaran, ingin nyobain makan ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman ini saya mau nyobain satenya dulu ya. Ini sama nasi ini ya. Nah ini nasinya kita nanti coba makannya pakai nasi ya, biar lebih mantep dan lebih kenyang teman-teman ya. Ini saya makannya banyak teman-teman ya. Enjoy kayaknya. Nah ini satenya teman-teman ya, kita coba ambil 3 tusuk teman-teman ya. Itu makannya bisa dicelup nang ini. Tapi nek nangke nggo mangan ya segom siram kecap engko sate ini kan cukup piro ngono. Ngene. Iya di celupno sik sate ini. Celup nang ini. Sing kae jane. Ya iya ge. Sing ana bumbune. Nah ini cara makannya seperti ini teman-teman ya. Kita celupin dulu satenya ke bumbunya ya biar lebih meresap dan lebih nikmat ya. Ini sate ala khas Miko Blora teman-teman ya. Ini tadi bumbunya yang buat Mas Sabun Desa Blora ya. Sate ini emang lorong kurang
lagi teman-teman, saya disuruh nambah disuruh nambah lagi sama Mas Opo ya, ditambah gue aja udah empat aja cukup Mas. Siram kecap nih, bumbu kecap singki ya bisa sing sitok itu. Bisa sudah tidak sabar teman-teman ingin mencicipinya ya. Sendoknya kayak kaya lho. Oke, kita cobain teman-teman ya, rasanya seperti apa ya. Ini saya sudah penasaran sekali ya. Ini sate yang lakas Niko Gura sama Mas Sobun Risa tadi yang membuat bumbunya ya. Gimana Mas? Oke, Mas. Satenya apa ya? Satenya juga mantap. Ini satenya empuk banget. Perengus-perengus dan empuknya masih terasa ya Mas? Terasa banget Mas. Ini satenya nggak keras, empuk banget ya Mas. Pokoknya mantap ya. Nah, oke teman-teman ya, ini saya mau makan dulu ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Muka Bora Channel semuanya yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir ya. Apabila ada salah kata maupun tutur ucap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk video di kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya ya. Jangan lupa tonton terus channel Muka Bora, channelnya orang desa, channel yang menyuguhkan suasana pedesaan dan aktivitas masyarakat desa sehari-hari ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua ya. Oke, selamat sore, sampai jumpa di video selanjutnya ya.